Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Wulandari dan rekan saya Pratiwi Putri Utami. Asal program studi kami Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fauna Kalimantan yang berjudul Oa Kalimantan atau biasanya disebut dengan Helobates abibarbis. Oke, outline yang akan saya bahas yang pertama pendahuluan, yang kedua klasifikasi, yang ketiga sinonim, yang keempat penyebaran. Selanjutnya, sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Itu poin yang pertama, Oa Kalimantan atau disebut dengan Helobates abibarbis adalah sejenis kera arboreal yang menyebar terbatas atau biasanya disebut dengan endemik di pedalaman Kalimantan, Indonesia, terutama di daerah bagian barat, daya pulau di antara aliran sungai Kapuas, Kalimantan Barat dan Barito, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sini saya akan membahas tentang morfologi dari Oa Kalimantan tersebut. Yang pertama, tubuhnya memiliki bulu kecoklatan hingga coklat terang. Di bagian atas kepala bagian depan terdapat bulu berwarna coklat gelap. Alis, tepi pipi dan dagu berwarna keputihan yang melingkari wajah yang berwarna hitam. Bagian dada, perut, sisi dalam tungkai dan ujung-ujung tangan dan kaki berwarna lebih gelap. Sedangkan bagian punggung memiliki warna yang lebih terang. Jari-jari kaki dan tangan kehitaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari Oa Kalimantan. Yang pertama adalah kingdom Animalia, yang kedua filum Chordata, yang ketiga kelas Mammalia, yang keempat ordo Primata, yang kelima famili atau disebut dengan Helobatidae, yang keenam genus atau disebut dengan Helobates, yang ketujuh spesies atau Helobates abibarbis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pratiwi Putri Utami. Demikian presentasi dari saya dan Pratiwi Putri Utami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.